Tipulah kalau tak kenal figura Malaysia yang tak lari dari kontroversi para wartawan media ni. Berlumba-lumba wartawan nak membuat liputan pasal Neelofa ni. Hangat sangat. Kontroversi yang dihadapi oleh Neelofa ni tak boleh dikira dengan jari. Banyak sangat. Jadi, jom kita singkap top 10 kontroversi Neelofa yang pernah meletup satu Malaysia dibuatnya. Maybe kontroversi ni tak famous sangat, tapi untuk kontroversi ni okey apabila Tasha Sheila menang artis baru wanita popular dalam ABPH 2011. Kontroversi berlaku apabila Neelofa mengeluarkan satu kenyataan di majalah yang mengatakan 95% kawan-kawan Neelofa bertanya siapakah Tasha Sheila. Tambah pula ada cerita mengatakan Tasha Sheila memberi surat khabar yang banyak untuk menang. Neelofa tak kisah kalau kalah dengan orang-orang yang betul-betul popular ketika itu seperti Najwa Latif ke, tapi sebaliknya yang berlaku. Manakala untuk luahan Tasha Sheila pula menyatakan yang hanya Neelofa saja yang mempertikaikan kemenangannya. Selepas membaca kenyataan Neelofa, Tasha Sheila beranggapan yang Neelofa ni seorang yang bermuka-muka. Ada perasaan bosu hati jika dilihat pada kenyataan yang diberikan Neelofa. Tak tahulah korang recall ke tak, tapi Neelofa pernah ada relationship tau dulu dengan Datuk Han Saizek. Tetapi hubungan tu tak berkekal lama, bertahan sampai 2 tahun je, daripada 2012 sampai 2014. During that breakup, Neelofa memberitahu yang dia dengan Han tidak lagi berhubung untuk mengelakkan Neelofa keep on dikaitkan dengan Han Saizek. But until today, diorang masih lagi berkawan rapat and masih lagi contact each other sebagai seorang sahabat. Tetapi punca perpisahan mereka masih rahsia sehingga kini. Wah, profesionalnya. Neelofa, Fazura, wah, memang isu hangat lah ceritanya kalau kontroversi wujud antara dua-dua bintang jelita ni. Isu yang menjadi punca pertegangan urat antara mereka ini adalah perebutan kekasih yang dikatakan kumbang direbut itu adalah dari orang kenamaan. Fazura dikatakan bengang apabila mengaitkan namanya dalam hal ini. Tetapi untuk Neelofa pula, Neelofa tak pernah pun kaitkan nama Fazura dalam gosip hubungannya dengan VIP tu. Neelofa tak ada kuasa untuk betulkan cerita yang diadakan. Plus, Neelofa tak boleh buat apa-apa kalau Fazura nak marah untuk benda yang dia tak lakukan. Neelofa mengatakan yang beliau tak ada masalah pun dengan Fazura dan bukan beliau yang mencetuskan cerita ni. Dan menurut Fazura pula, dia dapat tahu yang dia dikaitkan dengan gosip antara VIP dan juga Neelofa ini adalah daripada kelompok rakan Neelofa juga. Tadi yang hubby ni. Ni yang hak lelaki pula. Mesti fans Neelofa tak dulu ingat betapa trendingnya diorang bermula dari drama bersiri suri hati Mr. Pilot. Keserasian mereka tu seolah-olah in real life pun diorang actually bercinta tau. Dan lagu wanita terakhir tu memang untuk Neelofa. Neelofa sendiri pun mengaku yang dari awal minggu suri hati Mr. Pilot tu mereka memang pernah bersama. Tetapi hubungan tak selalunya indah. Kedua-duanya meluahkan isi hati di Instagram mengenai bayangan dan kesudahan hubungan mereka. Ada yang beranggapan hubungan ini yang rapat ini menunggu masa untuk pecah belah. Desas-desus yang berlakunya akhirnya difahamkan hubungan mereka berdua berakhir apabila Fatah dikatakan mempunyai hubungan cinta bersama Tania Hudson. Tetapi Tania Hudson menafikan. Akhirnya demam Lufata ini berakhir juga setelah Fatah Amin sah memperistikan Fazura. Rasanya berkaitan fashion ni, kita expect seorang bekas dewi remaja mestilah berpakaian elegan dan sedap mata mandang, betul tak? Tapi silap ya bos. Neelofa ni bukan sekali je pernah ada kontroversi pasal fashion. Sampai netizen pun start mempersoalkan betul ke fashion dia ni. Miss ini sis buat compilation. Fashion-fashion mengarut Neelofa sepanjang zaman. Korang mesti ingat kan kontroversi yang seorang hajah membuat launching tudung dekat Zouk and juga sambut birthday dekat situ? Yes, siapa lagi kalau bukan Neelofa? Memang jadi kontroversi lah ceritanya bila seorang hajah buat launching tudung Neelofa dia and then sambut birthday yang ke-29 dekat situ. Ada wartawan mengatakan yang ini adalah salah satu attempt untuk beliau jadi trending and if benda tu betul, pemasaran and fame yang dibuat memang menjadi. Sebab tak sampai sehari, tudung habis dijual di atas talian. Nak tunjuk betapa seriusnya isu ini, sampai Mufti Wilayah Persekutuan Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri pun turut memberi pandangan beliau tentang hal ini.
Mufti sampai buat surat terbuka through laman web rasmi dia. Itu baru Mufti Pilihan Persekutuan, belum lagi Mufti Perak dengan Mufti Negeri Sembilan. Mufti Perak memberi komen ringkas yang Neelofa perlu bertaubat. Mufti Negeri Sembilan pula menyifatkan tindakan Neelofa itu adalah salah kerana bersubahat melakukan perkara berusul maksiat. Okeylah, maybe if the place is not the issue, plus Neelofa pun berkeras tak ada akses ke bar alkohol, dihidangkan mahupun kewujudan rokok dengan vape. Tetapi ada benda pula yang tak manis muncul. Asyik-asyik tarian kurang manis wanita bertudung terkinja-kinja menari seakan tidak ingat dunia. Sambil disaksikan kaum lelaki. Aneh taknya. Dah jual tudung, nak jual produk minuman pula. Produk susu pisang yang asalnya dari Korea tetapi versi tempatan mendapat sebutan yang baik sebab harga dia mampu milik, packaging kemas yang cantik, susu pisang pula tu. Siapa dia yang tak nak? Sehinggalah orang start petikaikan risalah kandungannya yang boleh menyebab penyakit kronik katanya. Menurut risalah iklan susu pisang Neelofa ni, minuman air ini boleh buang toksik badan, kurangkan obesiti dan rendahkan tekanan darah tinggi. Wah, level-level ubat hospital dah ni. Itu belum lagi ada orang persoalkan bagaimana penyakit boleh sembuh kalau kandungan gula pun tinggi dan hanya guna pewarna dan perisa. Bukan sampai sini je. Hal ini sampai dapat komen dari doktor yang bertauliah seperti Dr. Amalina, Dr. Rafida dan Dr. Benny Rosaini. Nak hangatkan lagi keadaan bila Neelofa start bermain kad Melayu bila dia kata hal ini boleh merosakkan peluang kaum sendiri kerana produk beliau telah banyak menguntungkan ramai belia Melayu berniaga. Finally, dia aku juga dengan tuntutan KKM untuk menukar susu pisang kepada susu berperisa pisang. Tahniah kepada Neelofa dan Puris, akhirnya bergelar suami isteri juga selepas kontroversi yang timbul antara mereka. Hah? Ada kontroversi ke? Mestilah ada. Isu ni simple je. Ia start bila salah seorang fans Neelofa dengan Puris ni, dia muat naik satu posting memberi bayangan yang hubungan mereka ni bergelora akibat campur tangan ahli keluarga dengan sahabat. Dia start jadi isu bila family dengan sibis Neelofa ni start unfollow Puris and juga posting di story yang ada kaitan dengan hubungan. Nak tambah rencah lagi, tiba-tiba gambar Neelofa dengan Puris pun tak ada kat Instagram Neelofa. Memang timbulkan persoalan lah ceritanya. Kecoh satu Malaysia bila didakwa Neelofa dan suami berbulan madu di Pulau Langkawi time-time Covid ni. Lepas tu cerita Malaysia pula tampil membuat kenyataan yang dipost Instagram yang Neelofa ni sedang melakukan lawatan kerja ke tiga lokasi di Zon Utara, iaitu Sungai Petani dan Langkawi, Kedah dan Kangar Pelis bagi tujuan pembukaan cawangan baharu Chatime. Tapi korang tahu tak ada selingan dalam hal ini, iaitu perang dingin antara Chatime dan T-Life. T-Life tak ada angin, tak ada ribut, tiba-tiba buat tweet pasal rentas negeri and another three tweets yang seolah-olah peli kes Chatime dengan Neelofa ni. Okey, sambung. Menurut KPN Tasik Abdul Hamid Badar, berdasarkan bukti video dan gambar yang dimuat naik di laman sosial pasangan itu didapati melanggar SOP. Mana taknya semua gambar santai-santai, tak rapat bekerja. Memang orang kata tak tanyalah kan? Pihak polis akan memanggil mereka untuk direkod keterangan bagi membantu siasatan berkaitan dakwaan berbulan madu di Langkawi ini. Bagaimanapun, Neelofa meminta ruang untuk selesaikan kes ini secara tertutup dan profesional tanpa tekanan dari pihak luar. Akhirnya, benda ini tutup dengan permintaan maaf daripada Neelofa. Senangnya hidup. Neelofa ni betul lah. Every sudut mesti ada kontroversi. Kontroversi ni tercetus apabila aplikasi yang diasasnya iaitu The Nor buat collaboration dengan satu jenama selipar terkenal iaitu Flipper Slipper untuk mengeluarkan satu produk yang kononnya Muslim friendly. Disebabkan hal ini, Neelofa teruk dikecam sehingga ada yang melabel beliau as penunggang agama berikutan ciri khas yang ada pada slipper keluaran tersebut. At the end, bagi tidak meneruskan salah faham mengenai slipper ini, pihak Flipper Slipper mohon maaf atas kekeliruan tersebut dan menjelaskan maksud sebenar Muslim friendly di ruangan Instagramnya. Okey, tu je gosip-gosip Neelofa pada hari ini. Thanks for watching.